Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali teman-teman dengan channel saya Hidayah Tutorial, pusatnya tutorial yang tak pernah bosan untuk selalu memberikan informasi-informasi terbaru mengenai tutorial-tutorial yang baru. Untuk video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana mendapatkan conteng biru pada Instagram. Ini sebagai contoh nih, kita lihat akun Instagram Ariel Noah, seorang public figure. Kalian pasti mau kan mempunyai conteng biru seperti Ariel Noah ini. Nanti simak videonya sampai habis ya. Oke. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa nanti tinggalkan like, komen, serta subscribe-nya ya. Dan bagikan video ini sebanyak-banyak mungkin ke akun media sosial kalian. Terima kasih. Untuk melanjutkan ke inti pembahasan, ada baiknya saya jelaskan dulu tentang akun Instagram yang conteng biru. Apabila kalian ingin dapat conteng biru kayak akun ini, kayak akun pemerintahan, kalian harus verifikasi dahulu. Jikalau verifikasi Anda diterima, berarti akun Instagram layak mendapat conteng biru. Makanya jangan salah, ketika kita banyak melihat akun public figure, selebgram, tokoh pemerintahan, serta akun-akun bisnis lainnya mendapat conteng biru, itu adalah hal yang wajar karena akun mereka telah memenuhi syarat dalam kriteria verifikasi tersebut. Ini saya contohkan akun saya sendiri yang low profile atau followernya masih sedikit, tetap bisa kok mendapatkan conteng biru. Yang penting kalian mencoba dulu. Yuk, ikutin tutorialnya. Check it out. Baiklah, untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi Instagram kalian. Setelah masuk, kalian ke profil langsung, buka profil kalian. Sesudah buka profil, kalian pilih tiga garis di atas kanan atas. Klik saja yang di atas. Setelah kalian klik, kalian pilih paling bawah yaitu pengaturan. Setelah kalian pilih pengaturan, kalian pilih akun itu yang di bawah iklan. Setelah pilih akun, kalian pilih minta verifikasi. Sudah minta verifikasi, nanti muncul isi biodata. Kalian isi biodata nama lengkap kalian. Misal contoh akun saya ini. Setelah selesai nama, kalian lanjutkan dikenal sebagai apa, atau maaf, dikenal sebagai apa, atau guru sekolah dasar saya isi. Setelah selesai, kalian pilih kategori. Untuk kategori akun kalian termasuk atau sport, musik, passion, atau entertainment. Kalian pilih salah satu. Setelah sudah pilih, masuk ke lampirkan foto tanda pengenal. Di sini bisa KTP, bisa SIM, pilih file. Setelah kalian pilih file, kalian klik kirim. Itulah tutorial dari saya. Semoga saja hasil verifikasi dari akun Instagram kalian diterima oleh pihak Instagram. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk yang terakhir, jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, komen, serta subscribe-nya, karena itu semua gratis. Bila perlu, bagikan video ini sebanyak mungkin ke akun media sosial kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya.